absen Pak ya. Bu, ya mari Bu ya. Kau yang sama Pak Du. Ya, kami hormati, kami banggakan nih saudara saya, benar-benar saudara, Bapak Kiai Haji Ahmad Sayuti. Alhamdulillah hadir tanpa rencana, ini rencana Allah sebenarnya semuanya ya. Kita dipertemukan sama Allah, ya Kiai. Siapa yang punya? Ayo dong, siapa yang punya? Yang punya kita semua. Siapa yang punya? Terima kasih. Buat kota, saya akan menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Terutama masalah yang sangat mendasar, kebutuhan yang sangat mendasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masalah sosial. Mohon doanya, Bapak Ibu sekalian. Karena, benar kata Pak Ijunyu tadi. Satu, dua, tiga. Video ya. Siap. Tiga titik pagi mulia ya, pagi hari. Titik yang ketiga kita bisa sampaikan bagaimana antusias masyarakat Pak. Hari ini kita melakukan tatap muka di tiga titik di Kecamatan Batu Cepet ini dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi kaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang. Seperti apa Pak? Tadi ada yang sampaikan masyarakat perihal kemacetan di stasiun Poris Pak. Ya, ada banyak hal yang disampaikan, masalah genangan, banjir, ya, kemudian normalisasi Kali Baru, terus kemacetan di stasiun Poris ini yang memang menjadi program kegiatan saya dalam visi misi saya programnya, di antaranya bagaimana bisa mengatasi banjir, mengatasi kemacetan, kaitan dengan masalah penuntasan pelayanan-pelayanan yang lainnya yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat tadi, pendidikan juga disentuh ya. Kemudian masalah infrastrukturnya untuk ke banjir Pak, tadi Bapak menyebut akan melakukan bangunan gorong-gorong gitu Pak. Pak ya. Alirannya seperti apa Pak? Sampai ke move ke Fart atau gimana Pak? Tadi yang disampaikan kekhawatiran banjir yang di Poris Gaga ini ya, dan Poris Gaga Baru. Poris Gaga Baru belakang kan? Iya. Ya. Poris Jaya itu diantaranya yaitu karena ada sumbatan sedimentasi di gorong-gorong di bawah rel itu yang nanti akan kita normalisasi kerjasama dengan KAI. Kalau untuk stasiun